Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Idza arata an yalina qalbuk fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu lembut, maka berilah makanan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim." Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sebab yang bisa melembutkan hati dan bisa mendatangkan kebahagiaan adalah peduli kepada orang lain, berusaha membahagiakan orang lain. Lihatlah dalam hadis ini, tatkala seorang mengeluhkan kerasnya hatinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi solusi, yaitu agar orang tersebut memperdulikan orang lain dengan memberi makanan kepada fakir miskin dan juga menyentuh kepala anak yatim. Tentunya agar menyenangkan hati si miskin dan juga menyenangkan hati anak yatim tersebut. Oleh karenanya, menyenangkan atau membahagiakan orang lain merupakan amalan yang sangat mulia. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, au tatruda an hujuan, atau kau hilangkan rasa laparnya, au taqdi an hudainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya, au takshifa an hukurbatan, atau kau hilangkan kesulitan yang sedang dia hadapi, la an amshi ma'a akhin fi hajati ahabbu ilayya min a'tik an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada saya i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang lain, memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaranya, maka Allah akan memasukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya kita tahu kaidah yang sangat agung dalam syariat, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tatkala seseorang ya perbuatannya adalah ingin memasukkan kebahagiaan pada orang lain, maka Allah akan masukkan kebahagiaan dalam dirinya secara otomatis. Oleh karenanya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sibuk bagaimana menyenangkan hati orang lain. Siapa orang tersebut? Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa menyenangkan hati-hati kaum muslimin. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzika Allahu abada." Wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. "Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takril dhaif wa tu'inu ala nabil haq." Kata Khadijah, engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan hati kerabat. "Wa tasduqul hadith," engkau senantiasa jujur dalam berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum," engkau membantu orang yang belum bisa mandiri, engkau membantu orang yang miskin. "Wa takrid dhaif," engkau memuliakan tamu, menyenangkan hati para tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau senantiasa membantu orang terkena musibah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan dia senantiasa bagaimana memikirkan kebahagiaan orang lain. Oleh karenanya meskipun Nabi diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang luar biasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bahagia karena beliau adalah orang yang paling membantu orang lain dan menyenangkan hati orang lain. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jika Anda memiliki kelebihan harta, maka berilah bantuan harta tersebut kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Sungguhnya tatkala Anda membantu seorang yang terkena musibah, seorang yang sedang terlilit utang, seorang yang sedang terkekang dengan musibah, dengan kesulitan yang berat yang dia hadapi, kemudian Anda memudahkan dia untuk menghadapi itu semua, maka dia bahagia. Ketahuilah, yang pertama kali mendapatkan faedah dari bantuan Anda adalah Anda sendiri. Anda akan lebih bahagia daripada orang tersebut. Siapa yang bahagiakan Anda? Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berusaha untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan pada diri Anda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberuntungan bagi Anda di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat
Sadaqatan min mali syai'a. Sadaqah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Jika Anda mengeluarkan uang, maka Allah akan memberikan tambahan harta tersebut. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah. Allah akan menambah rezeki-rezeki tersebut. Kemudian belum lagi ganjaran di akhirat. Oleh karenanya ingatlah hadis yang tadi saya sebutkan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya kita berusaha menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, baik dengan harta kita maupun dengan ilmu kita, baik dengan kekuatan kita atau tenaga kita atau kedudukan kita, apa saja yang kita miliki bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, maka kita lakukan. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, sungguhnya di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, fahadithuni ma hiya, kabarkanlah kepadaku pohon apakah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nakhlah, pohon tersebut adalah korma. Keberkatan seorang muslim disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti keberkatan pohon korma. Kenapa? Kata para ulama, karena pohon korma seluruh anggota dari pohon korma bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Daunnya, buahnya, batangnya, semuanya tidak ada yang dibuang. Semuanya bermanfaat. Demikianlah seorang muslim, hendaknya seluruh apa yang dilakukan bermanfaat bagi orang lain, tentunya bermanfaat juga bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Apakah perkataannya, apakah perbuatannya, apakah kedudukannya, apakah hartanya, apakah kekuatannya, apakah seluruh yang dia miliki hendaknya bermanfaat bagi orang lain, sehingga jadilah dia orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia lakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.